seorang warga kurang mampu di Desa Cotring, Kecamatan Muara I, Kota Lok Sumawe, Aceh, menerima bantuan pembangunan rumah dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, reguler ke 112 Kodim 0103 Aceh Utara. Rumah milik seorang janda bernama Yusnidar, 35 tahun ini, akan dibangun dengan kurun waktu 25 hari oleh belasan personel TNI, Polri yang bekerja dengan masyarakat setempat. Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol ARM Oke Kistianto, Minggu 19 September mengatakan, selagi dilakukan pembangunan, penerima bantuan Yusnidar bersama 3 orang anaknya akan mengungsi di rumah kerabat terdekat. Jadi, sama TMMD, perkiraan rumah akan dikerjakan selama 25 hari. Alasan kami untuk memilih ibu tersebut sebagai sasaran RTLH karena yang pertama beliau adalah janda, termasuk keluarga yang miskin, memiliki 3 orang anak dan kerjaannya serabutan. Ya. Kemudian yang bersangkutan ya sangat memerlukan untuk bantuan dari kita. Enam untuk ruangan tamu, kemudian 2 meter kali 6 ada dapur dan ada tempat kamar mandi di belakang. Kamar mandi di belakang apa terpisah juga? Siap terpisah di dekat dengan dapur, jadi antara dapur di sebelah kamar mandi. Program TMMD ke 112 ini digelar mulai dari 15 September hingga 14 Oktober dengan berbagai macam kegiatan juga pembangunan yang ditujukan untuk memberikan masyarakat kenyamanan serta kemudahan.